Halo, ketemu lagi. Nah, jadi kali ini saya order lagi tas untuk sepeda tentunya ya. Tas ini kita taruh di bagian sini sepeda. Nah, kita taruh di bagian apa ini ya? Body ya. Nah, jadi kita taruh di situ. Dari OFDY lagi ya. Jadi menurut saya pribadi barang OFDY ini kualitasnya lumayan bagus ya. Enggak seperti yang murahan yang 10, 20.000, 30.000 gitu yang biasa-biasa tuh enggak ya. Jadi memang kualitasnya bagus ya. Malah worth it banget ya. Nah, kita lihat yuk seperti apa tasnya. Ini nama tasnya tas frame holder sepeda ya dari OFDY. Kita langsung lihat seperti apa bentuk tasnya. Oke, nah ini dia tasnya ya. Tasnya lagi-lagi menggunakan plastik yang tebal ini untuk membungkusnya. Mengesankan ini plastiknya plastik premium gitu ya, bukan plastik tipis biasa gitu ya. Kita langsung saja. Nih, kita lihat ya. Oh. Original bag made in Bog INE, maksudnya Bogor Indonesia kali ya. Wah. Mantep banget. Kota Hujan Bogor yang menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang bagus ya. Ini tasnya juga oke banget nih. Tuh. Bahannya juga bagus, mantep. Tuh. Ini untuk taruh casing handphonenya ya. Tuh. Nah, sebelum kita pasang, saya anjing unjuk lagi ya. Ini mantep banget. Saya belinya di sini nih. Nanti link pembelian saya taruh di kolom deskripsi ya. Ini saya beli dari Mamang Goes ya. Nah, jadi dia itu banyak motif ya. Banyak motif. Nah, ini ukurannya ya, 18 x 8 x 12 cm ya. Nah, terus dia banyak warna ya, ada 8 macam warna ya. Hitam, merah, biru, orange, hitam orange, biru, merah, dan hitam ya. Dia terdapat banyak macam warna ya. Nah, dengan harga berapa? Rp95.000 ya. Oke, langsung saja kita pasang ini tasnya langsung ke sepeda kita Lanke Lacy G660 ya. Oke. Kita mau coba langsung pasang ini. Ini dia penampakan tasnya ya setelah kita pasang ya. Tuh. Mantep banget ya, ada kantong kiri, kanan, atas untuk handphone ya. Tuh. Mantep banget ya. Mantep ya. Dia ada ceklekan depan biar dia nggak mundur ya. Ya. Jadi tas ini penuh dengan tas tuh. Sepeda ini penuh dengan tas. 1, 2, dan 3 ya. Nah, nanti kita coba dulu berjalannya waktu mana yang nggak pakai kita eliminate ya. Nah, sekian dulu video kita review tas OFDY untuk frame holder sepeda lipat saya ini ya. Nah, jadi ini bukan untuk hanya sepeda lipat ya, tapi bisa ke sepeda universal lainnya gitu ya. Oke, sampai jumpa di review dan vlog-vlog selanjutnya. See you next video, ciao.